Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melaporkan, saya atas nama Suherman yang bawa unit T894 melaporkan kepada Bos Sandi, perusahaan PT SPJ Herman muatan luar itu di hari Rabu selesai bongkar dari KWSG Bekasi. Muat di Cikarang, selesai muat jam 10 malam. Dikarenakan muatannya trouble, terkendala muatannya roboh, baru beres di eksekusi itu muatan di hari Kamis siang. Setelah selesai pengisian di hari Kamis siang, melanjutkan perjalanan tujuan ke Padalarang, ke lokasi bongkar. Sesampainya di Padalarang, sampai 3:30 sore, cuaca hujan, posisinya tunggu sampai jam 5, hujan tidak reda, muatan tidak bisa dibongkar. Terus informasinya besoknya di hari Jumat itu tanggal merah tidak ada bongkaran. Karena informasi di hari Jumat tidak ada bongkaran, Herman pulang ke rumah teman tidur di sana. Pas hari Jumat siang, ini posisi Herman ke lokasi bongkaran. Di unit T894 sudah tidak ada di lokasi, informasinya sudah dibawa sama pengurus SPJ, dibawa ke Pul Bogor. Herman ingin mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bos Sandi, perusahaan PT SPJ, karena telah melakukan pelanggaran, yaitu narik muatan luar, karena posisinya DO lagi sepi, posisinya kendala keuangan Pak, bentar lagi mau lebaran, ada yang nawarin muatan cuma 3 ton, makanya Herman mau posisinya. Tapi apapun alasannya, tetap itu adalah suatu kesalahan dan suatu pelanggaran. Sekali lagi, Herman yang bawa unit T894 mengucapkan atau memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bos Sandi PT SPJ dan perusahaan Silog atas kelakuan Herman yang tidak baik, membuat citra perusahaan menjadi jelek. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.